sudah habis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Teknisya Senyes. Oke, para subscriber dimanapun Anda berada, video kali ini saya akan unboxing AC GRI 3/4 GWC 07MOO5i. Oke, lanjut aja membongkar atau mengunboxing AC GRI MOO5 ini yang 3/4. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu kelengkapannya. Ini AC MOO5. Nah, di sini sudah dapat langsung remote. Ini ada juga lengkap tangan lainnya seperti buku manual, metal pisar dan yang lainnya, dan juga kartu garansi di sini. Lengkapan semua ada di bracket. Oke. Kelengkapannya seperti remote, baterai, kita buka dulu ini di dalamnya. Di dalam sini ada kartu garansi, speaker untuk bracket, ini untuk wadah remote atau pendidikan remote, ada metal. Dan juga baterai dan juga baut untuk pisar untuk bracket. Di sini ada juga buku manual, dan tak lupa juga ini ada filter. Jadi semuanya sudah lengkap. Ini filter untuk dipasang di bagian ini. Sebelum kita pasang, harus memastikan nanti AC GRI itu dia sudah diisi oksigen atau nitrogen. Nah, di sini kalau misalnya masih ada isinya seperti ini, berarti si indoor itu aman sistemnya, tidak ada yang bocor. Oke. Okay? Sebelum pemasangan, perhatikan ini dibongkarin terlebih dahulu agar bagian casing tetap bersih, tidak kotor. Nah, nanti setelah itu ini filter-filter dipasangkan bebas. Ini ada dua, warna hijau dan warna biru, ini bebas kanan kiri. Nah, dibongkar casingnya seperti ini, dicopot. Nah, seperti ini dicopot terlebih dahulu casingnya biar memudahkan juga dalam pemasangan dan juga tidak membuat kotor casing atau sampai membuat goresan di casing. Oke. Ini sebelum pasang bracket, kita pastikan dulu ukur dari sini ke sini. Tadi saya sudah mengukur itu 90, berarti dibagi 2 itu 95. 45 maksudnya salah, 45 dari 90 bagi 2 yaitu 45. Nah, pengen ini 45 karena mengikuti bagian pintu ini harus mautnya di tengah. Nah, sebelum kita memasangkan bracket, kita gambar terlebih dahulu untuk bagian yang akan dibor. Pastikan juga ini pembuangan kemana, ini terlihat pembuangan ke sini, jadi hati-hati awas dengan pembuangan. Lurus seperti ini,
bagian sini sudah rata. Nah, lanjut untuk menggambarnya. Untuk bagian yang akan dibuat. Nah, seperti ini. Saya gambar dulu. Ini hati-hati bagian atas saja. Yang ini juga. Ini bagian di sini. Dan ini bagian sini. Melihat belokan pipa agar supaya tidak terbor saat mengebor. Oke. Stop. Nah, ini adalah bagian yang tadi sudah digambar agar tetap rata. Ini saya kasih garis, dan di bagian situ adalah bagian yang akan dikasih piser atau baut untuk membaut yang namanya bracket. Oke, lanjut untuk membuat lubang. Ini lubangnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya itu pemasangan piser. Nah, seperti ini. Ada 5 titik yang dikasih piser. Seperti ini. Setelah terpasang, sedikit dipalu supaya masuk ke dalam. Setelah piser terpasang, kita siapkan bracket seperti ini. Kita kasih baut satu-satu. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Dan setelah itu, lihat ini garis yang tadi saya bikin itu harus rata agar supaya tetap rata dan tidak miring. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita sesuaikan dulu ini pembuangan ke pot. Selanjutnya yaitu pemasangan indoor. Selanjutnya kita pasangkan. Bagian sini menggunakan tangan agar tidak turun. Nah, setelah itu kita paskan yang namanya ini pipa ke level ini. Oke, selanjutnya kita ini buka dulu.
Kan kabel. Oke, lanjut untuk pemasangan metal. Ini. Kita paskan dulu. Pas sesuai. Agar pas pemasangan tidak kekurangan atau kelebihan. Ukur dulu. Ya, dan ini selanjutnya yaitu pemasangan metal. Ini adalah pelaring metal, nanti tinggal yang satunya lagi. Lanjut, ini setelah tadi dipelaring, tinggal kita pencangkan bagian metalnya. Saya ada kunci Inggris, jadi menggunakannya kunci Inggris. Saya ada kunci yang pas. Apalagi lebih bagus menggunakan kunci torsi. Kunci torsi untuk bisa mengatur kekuatan kencangannya. Ya, lanjut ini untuk pemasangan kabel outdoor indoor atau kabel komunikasi atau kabel untuk pengiriman dari indoor ke outdoor listrik. Indoor dan ini adalah listrik dari PLN. Tang. Nah, di sini ada netral, N1, 2 dan grounding. Netral itu warna biru.
dan dua itu warna coklat, kita sesuaikan terlebih dahulu. Panjang kabelnya agar tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Setengah PK sampai 1 PK bisa menggunakan kabel 3 1/2. Nah, untuk 2 1/2 PK sampai ke atas itu 3 pasangan tutup atau casing. Ini sudah tadi sudah seperti ini. Selanjutnya pemasangan display. Satu baut di sini. Dan jangan lupa ini tutup. Ini filternya juga sudah terpasang. Dari situ jangan lupa juga ini pemasangan swing. Untuk membongkar dan memasangnya kembali. Oke, sudah selesai pemasangan indoor.